Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Moga semuanya sihat. Bersama saya lagi dalam sesi pembelajaran alat muzik gambus. Kita mulakan pembelajaran hari ini dengan mempelajari cara postur badan semasa bermain atau memegang gambus dalam keadaan duduk di atas kerusi. Gambus diletakkan di atas paha kanan atau kiri bergantung kepada dominan tangan. Kedudukannya adalah bergantung kepada keselesaan pemain gambus itu sendiri. Tangan kiri pula memegang bahagian leher gambus dengan meletakkan ibu jari pada bahagian belakang gambus, belakang leher gambus. Kemudian empat jari ini akan kita letakkan di bahagian depan papan jejari dengan kedudukan yang lurus menegak. Jadi kita harus memastikan jari ibu jari ini diletakkan di belakang, bukan di atas leher gambus, kerana ia akan menyebabkan jari kita akan menyondong ataupun sengit. Ini akan menyukarkan proses ketika kita bermain gambus nanti. Kemudian pemetik ataupun risha yang berbentuk panjang seperti ini, kita akan pegang keseluruhan risha ini dalam tangan kita seperti ini. Dan sebahagian kecil bahagian depan itu akan dicondong ke arah ibu jari untuk sebagai fungsi untuk memetik tali ketika bermain gambus nanti. Jadi itulah postur yang sesuai untuk kita lakukan jika kita bermain gambus di atas kerusi. Kini bersama saya, Haziq akan menunjukkan bagaimana latihan teknik asas memetik gambus. Kepayahan memetik gambus menggunakan pemetik adalah sangat penting jika ingin menjadi seorang pemain gambus yang hebat. Latihan asas yang perlu dipelajari adalah petikan ke bawah, petikan ke atas dan petikan tar atau tremolo. Haziq, kamu akan tunjukkan petikan ke bawah dengan cara petikan ke atas menggunakan tali C. Sekarang kamu cuba tunjukkan petikan ke bawah. Jadi setiap kali kita memetik petikan ke bawah, pastikan pemetik ataupun risha itu tidak terkena pada bahagian papan suara, kerana ia akan membuatkan papan suara itu berbunyi dengan kuat dan mengganggu bunyi tali yang kita petik tadi. Jadi sekarang Haziq cuba tunjuk pula petikan ke atas. Jadi murid-murid boleh cuba lakukan seperti apa yang Haziq lakukan, dan kemudian kita boleh meneruskan latihan ini menggunakan dua tali, iaitu tali C dan G. Jadi sekarang Haziq tolong petik petikan ke bawah tali G dan kemudian pindah kepada tali C. Okay. Kemudian cuba pula petikan ke atas daripada tali C, kemudian pindah kepada tali G. Baiklah Haziq, sila mainkan petikan ke bawah mengikut notasi yang telah saya sediakan. Pastikan awak mengikut dan berpandu pada tempo metronom. Haziq, sila ulang lagi sekali petikan ke bawah ini mengikut notasi yang sama supaya murid-murid di rumah dapat turut serta mainkan petikan ke bawah ini juga memandukan pada tempo metronom. Haziq, petikan seterusnya adalah petikan tar ataupun tremolo. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk memainkan petikan tar ini mengikut notasi yang telah disediakan.
Itulah teknik petikan tar ataupun tremolo yang boleh kita lakukan sebagai latihan untuk memantapkan petikan dalam permainan gambus. Murid-murid, kini kita beralih kepada pembelajaran seterusnya iaitu pengenalan kaedah asas petikan gambus yang akan didemonstrasikan oleh saudari Noor Syahirah dan juga Haziq. Jadi pertama, Haziq, apabila kita memetik dari satu tali ke satu tali yang lain, maknanya hendaklah kita melakukan petikan ke bawah. Sebagai contoh, jika notasi itu adalah not G dan not keduanya adalah C, maka Haziq perlu petik kedua-dua notasi tadi ataupun not itu dengan petikan ke bawah. Cuba. Jadi setiap kali kita bermainkan tali yang berasingan, maksudnya setiap kali tali beralih, kedua-dua petikan itu hendaklah dilakukan petikan ke bawah. Okey. Jadi seterusnya, untuk not pendek seperti quaver ataupun semi quaver, petikan not pertama dengan petikan ke bawah dan not kedua dengan petikan ke atas. Maksudnya jika kita memainkan not yang laju, pendek maksudnya lajulah, kita pakai quaver pun semi quaver, petik yang pertama itu, not pertama itu mestilah ke bawah, dan not yang kedua tu adalah ke atas. Ini kita lakukan jika kedua-dua not tadi itu berada pada tali yang sama. Contohnya, sekarang Noor mainkan not A pada tali G itu, not A dan not B flat. Jadi petikan pertama mestilah ke bawah dan petikan pada B flat itu mestilah petikan ke atas. Cuba. Baik. Itulah maksudnya jika kedua-dua not tadi berada pada tali yang sama. Jika ia berada pada tali yang lain, ia akan kembali kepada teknik yang Haziq akan tunjuk tadi. Kedua-dua not itu dipetik dengan petikan ke bawah. Dan seterusnya, sentiasa memulakan sesuatu melodi dengan petikan ke bawah. Ini untuk memastikan penekanan bunyi not pertama itu akan jadi lebih jelas. Nah, jadi, setiap kali awak mainkan satu frasa melodi, not pertama tu kita mulakan dengan petikan ke bawah. Ke bawah. Supaya? Supaya dapat dengar dengan lebih jelas. Ya, yeah, dalam bahasa Inggerisnya, accentnya. Accentnya akan lebih jelas. Baik, seterusnya, untuk not crochet, lakukan petikan ke bawah. Namun, pemain yang lebih mahir boleh memulakan not itu dengan petikan pantas ke atas dahulu, kemudian barulah dimetik ke bawah. Nah, siapa nak cuba? Maksudnya, dia bermula dengan petikan ke atas, tapi pendek saja, kemudian terus petikan ke bawah. Di tali yang sama? Di tali yang sama, not yang sama. Contoh kita ambil not A. Cuba Haziq cuba. Okay. Ha, daripada kita terus petik ke bawah, kita petik dahulu ke atas dengan pantas, terus kita petik ke bawah. Lebih pantas. Yes. Jadi itulah maknanya satu teknik yang lebih lebih mahir, perlukan kemahiran yang lebih tinggi untuk memulakan setiap not dengan memetik dulu ke atas dan barulah ke bawah. Jadi seterusnya untuk not-not triplets. Not triplets ni sentiasa kita mulakan not pertamanya dengan petikan ke bawah dan diteruskan dengan petikan silang ataupun not keduanya ke atas dan not ketiganya ke bawah. Jadi dia sentiasa bersilang. Seperti kita main petikan joget contohnya. Kita akan sentiasa ke bawah dan ke atas. Ha, Noor cuba buatkan petikan triplet. Triplet daripada A. Daripada A. Okey. Buat dua kali triplet. Ya, itulah maksudnya. Dalam petikan triplet, kita kena menggunakan petikan yang bersilang ataupun alternate picking. Jadi seterusnya, untuk not-not semi-brief dan minim, iaitu not-not yang panjang, kaedah petikan tremolo boleh digunakan mengikut kesesuaian lagu. Jadi kalau kita mainkan sesuatu lagu ataupun not yang panjang seperti minim atau semi brief, kita boleh menggunakan teknik tremolo untuk menyedapkan lagi melodi itu. Haziq, cuba. Baik. Kali yang sama, posisi yang sama. Ya. Yeah. Ya, itu adalah tremolo. Jadi kalau ada satu melodi yang hujung ataupun awalnya minim ataupun not yang panjang, kita boleh gunakan teknik ni untuk menyedapkan lagi melodi tu. Jadi itulah antara teknik-teknik yang asas dalam petikan yang boleh kita gunakan dalam sepanjang kita bermain alat muzik gambus ni.
Kini saya bersama dengan Noor. Seterusnya kita akan mempelajari posisi penjarian dan latihan penjarian tangan kiri. Saya akan menunjukkan dan kemudian Noor akan mengulangi apa yang saya lakukan. Terlebih dahulu, keempat-empat jari hendaklah diletakkan pada papan jejari seperti ini. Noor kena pastikan keempat-empat jari ini lurus dan tegak ke atas. Dan ibu jari hendaklah diletakkan pada belakang bahagian leher. Kemudian kita mulakan dengan latihan kromatik menaik dan menurun. Jadi penjarian posisi pertama adalah berada pada bahagian depan leher ini. Jadi kalau kita petik tali C ini, bahagian pertama yang kita tekan adalah C sharp. Ini adalah posisi pertama jari pertama kita, jari satu. Kemudian kita akan letak jari dua di sebelahnya. Dan kita petik, ia adalah not D. Kemudian jari ketiga kita akan tekan di sebelah not D, iaitu not E flat. Dan jari keempat akan menekan not E. Ini adalah posisi pertama. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memetik dan menekan dalam masa yang sama. Cuba Noor. Saya cuba ya. Ya. Baik. Jadi ini adalah posisi pertama. Kita akan beralih kepada posisi kedua di mana jari pertama tadi yang menekan C sharp akan mula menekan pada not D. Maksudnya setelah kita habis tekan sampai ke not E, jari pertama ini akan dialihkan dan ditekan pada not D. Jadi daripada posisi pertama kepada posisi kedua. Kita akan teruskan latihan ini sehingga ke posisi ketujuh. Jadi saya akan tunjukkan dahulu, kemudian Noor akan mengulangi apa yang saya lakukan. Ini adalah posisi ketujuh. Apabila kita sudah sampai kepada posisi ketujuh, kita akan memetik secara mengundur. Maksudnya bermula daripada jari keempat sehinggalah jari ke satu. Sekarang Noor, cuba ulang apa yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian, mundur daripada not jari keempat, bawah hingga ke jari yang satu, nombor satu. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat memahami dan juga mempraktikkan latihan ini di rumah supaya jari kiri kita akan jadi lebih lembut dan juga lebih mudah untuk kita gunakan ketika kita bermain gambus nanti. Setelah selesai membuat latihan kromatik, kini latihan bermain dengan bacaan semerta notasi muzik akan dilakukan. Saudara Haziq, saudari Noor dan semua murid yang sedang menonton, sila mainkan gambus masing-masing mengikut notasi yang sudah saya sediakan.
Bagus. Jadi bolehkah kita ulang sekali lagi supaya semua yang ada di rumah, murid-murid yang ada di rumah dapat ikut sama melakukan atau memainkan notasi yang telah saya sediakan ini. Bagus. Itulah latihan semerta, bacaan semerta notasi muzik yang telah dilakukan dengan baik sekali oleh Haziq dan juga Noor. Skill muzik dan makam adalah sangat penting untuk kita ketahui. Jadi skill muzik pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah skill C major. Ataupun dalam makam Arab, ia digelar makam Ajam. Jadi kedua-dua skill dan makam ini mempunyai note-note yang sama. Jadi Haziq, cuba awak tunjukkan bagaimanakah skill C major pada gambus. Ya. Jadi dalam skill C major, kita mempunyai note pertama iaitu note C, kemudian note D, kemudian note E, kemudian note F, seterusnya note G, pergi pula kepada note A, seterusnya note B dan note akhir sekali adalah note C. Jadi cuba Haziq mainkan skill C major yang penuh. Jadi daripada note yang tinggi ke rendah. Baik, begitulah skill C major jika kita mainkan dia pada gambus. Kemudian skill yang seterusnya adalah skill D major. D major akan ditunjukkan oleh saudari Noor. Dalam skill D major terdapat note D, kemudian note E, dan kemudian note F sharp, kemudian note G, seterusnya note A, dan seterusnya note B, kemudian note C sharp, dan akhir sekali adalah note D. Jadi saudari Noor, sila tunjukkan bagaimanakah rupanya skill D yang penuh jika dimainkan pada alat muzik gambus. Baik, cikgu. Baik, bagus. Kita lihat pula skill yang ketiga yang akan kita pelajari adalah skill A minor. Saudara Haziq akan menunjukkan skill A minor harmonic yang mengandungi note A, kemudian note B, kemudian note C, seterusnya note D, kemudian note E, dan F, kemudian note G sharp, dan akhir sekali note A. Jadi Haziq cuba tunjukkan skill A minor harmonic yang penuh jika dimainkan pada gambus. Baiklah, skill sudah dipelajari dan berdasarkan skill itu, kita akan melihat apa pula arpeggio untuk setiap skill yang telah dipelajari. Jadi untuk C major, Haziq akan menunjukkan arpeggio untuk C major. Arpeggio ini bermaksud note pertama dan note ketiga dan juga note kelima. Saudara Haziq, sila tunjukkan arpeggio untuk skill C major. Untuk arpeggio C major, saya memainkan note C, note E, note G dan note C, oktav. Dan saya turun semula. Saudari Noor, sila mainkan pula arpeggio untuk skill D major. Baik, cikgu.
Jadi apakah not-not yang saudara Nor mainkan tadi? Untuk D major, saya mainkan arpeggio note D, F sharp, A dan pergi kepada D balik. Untuk arpeggio scale A minor, bolehkah saudara Haziq tunjukkan bagaimana memainkannya? Apakah note-note yang saudara Haziq mainkan tadi? Saya memainkan note A dan note C, terus kepada note E dan akhiri dengan note A. Kini kita telah selesai mempelajari scale dan juga arpeggio untuk C major, D major dan A minor. Jadi kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu latihan memainkan lagu-lagu tradisional menggunakan gambus. Saya akan memainkan lagu Chan Mali Chan dalam nada C major. Rasa sayang dalam D major. Thank you.
Dengan itu, tamatlah sesi pembelajaran untuk kali ini. Moga semua mendapat manfaat daripada sesi pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih.